Halo Lur, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Semoga dulu-dulu semua selalu diberi kesehatan, selamat dan kelancaran rezekinya ya Lur. Nah ini kali ini kita sudah masuk daerah Brebes ya Lur. Tadi perbatasan Cirebon Brebes. Ini masih dalam tema mudik Lebaran 2022 dari Tangerang ke Kebumen Lur. Ini kita sudah berada di jalur Pantura Losari Brebes ya. Untuk Losari ada dua ya Lur, Losari Cirebon dan Losari Brebes. Nah itu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat juga ya Lur. Jadi kalau Cirebon kan masuknya Jawa Barat dan Brebes ini Jawa Tengah Lur. Ini cukup ramai di sini kondisi lalu lintas. Ini banyak yang berputar atau menyeberang jalan ya. Terus sebelah kanan ada rel kereta api ya Lur. Ada truk trailer goyang kanan kiri. Nah, habis goyang kiri, goyang kanan lagi kah? Nah, goyang kanan kita kasih Lur, kita ambil kiri aja. Nah, ini goyang kiri lagi jangan-jangan. Nah, kita ambil dulu. Oke, Lur. Nah, ini Lur. Buat dulur-dulur yang butuh informasi nih, situasi jalur Pantura Brebes ya. Tuh ada kerupuk. Ini jalannya lumayan bagus Lur. Jalur Pantura Losari Brebes. Ini di jembatan juga biasanya nih, wah ini Lur, hati-hati ya, di jembatan biasanya itu jalannya bergelombang ya, atau ada gundukannya. Jadi kalau melintasi jembatan, kurangi kecepatan Lur. Kondisi H-5 jalur Pantura Brebes belum terlalu ramai, cuma sudah ada juga loh ya, sudah lumayan pemudik menggunakan sepeda motor. Cuacanya sudah cukup panas ya Lur.
Situasi terkini jalur Pantura Brebes aman terkendali lur, kondisi jalan bagus, halus, ya dengan ya mungkin sedikit-sedikit tambalan itu juga nggak begitu berarti ya. Hati-hati lur, ini ada truk bongkar di jalan ya. Ini kita sudah sampai Pasar Tanjung ya lur. Waduh, ini busnya kentut lur, banyak banget keluarnya lagi. Ini Satpam Tanjung. Ini artinya kita kalau yang mau ke arah Purwokerto ya, tuh sebentar lagi kita ambil kanan lur. Nah, ini kalau yang mau ke arah Tegal, Pemalang, Semarang dan seterusnya tinggal lurus lagi ya lur. Nah ini berhubung saya nih mau ke Kebumen, jadi melewati jalur tengah Brebes, Purwokerto ya, Banyumas nanti. Ini sebelah kanan Terminal Tanjung ya. Sudah ada petunjuk arah ya, Semarang Purwokerto. Ini biasanya kalau malam ya, kalau lagi sepi kita langsung ambil kanan ini lur, cuma sepertinya ditutup kayaknya ya lur. Oh iya lur ya, kita berarti kita suruh muter lur, mudah-mudahan gak jauh ya putarannya.
ternyata ditutup. Memang kalau lebaran sih biasanya ya lur. Nah depan itu kita, nah, putar ya lur. Ini alhamdulillah nggak terlalu jauh muternya. Kita kasih lewat dulu nih truk kontainer. Tuh ada pelangnya ya, Purwokerto Bumiayu. Nih kita ambil kiri. Ini pejagan ya lur. Nah ini jalur tengah menuju Bumiayu, Aji Barang, Purwokerto ya. Dan ke Banyumas juga bisa, ke Bumen, Purworejo dan sampai Jogja ya bisa lur ini. Nih jalur tengah nih lampaknya aspal baru. Waduh mantap ini lur. Mudah-mudahan wah ini cuma sampai sini ternyata lur aspal barunya. Ini lumayan cukup ramai ya lalu lintas di sini. Lumayan lur jalanannya nih dari Pejagan, dari Pantura. Nah berarti kita ini sudah meninggalkan jalur Pantura lur. Nah ini kita lewat jalur tengah ya, nanti kita lewat ini Pejagan terus ke Tanggungan, Larangan, Songgom sampai Prupuk. Prupuk lanjut lagi di Tonjong ya. Nah, terus Bumiayu, Aji Barang, Wangon, Sampang, terus Sumpiuh ya lur, Tambak, nah, sampai ke Bumen baru. Ya, ini kalau dari sini jalan santai ya, ini kurang lebih perjalanan sekitar 4 jam lagi lur. Cuma ya kita santai aja ya, ini kita hitung-hitung sambil jalan-jalan ya, karena nih pantat juga udah panas lur, udah pedes rasanya. Dan ini cuaca juga sudah mulai terik. Dan ya kalau lelah istirahat ya lur, biar tetap safety. Apalagi kalau ngantuk, usahain ya dimeremin dulu, cuci muka. Nah, nanti kalau sudah fresh, kita bisa lanjut lagi. Nah ini sebentar lagi kita akan melewati ini ya, pintu keluar tol Pejagan. Nah ini biasanya di sini nih udah, kalau udah ramai ya lur, udah puncak arus mudik. Wah ini di sini lumayan kusut lur. Cuma ini terpantau H-5 Lebaran 2022 ya, tanggal 27 April 2022. Ini masih lancar lur, yaitu kendaraan yang keluar dari pintu tol Pejagan ya. Bisa dilihat
Oke Lur, mungkin sampai di sini dulu ya video ini, nanti kita lanjut lagi. Mungkin kita bikin beda videonya. Terima kasih telah nonton video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi buat dulur-dulur semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.